Pemirsa, aksi akrobatik pesawat tempur mewarnai hari ulang tahun ke-59 Provinsi Sulawesi Utara. Aksi menegangkan yang dilakukan para pilot TNI Angkatan Udara mampu memukau sejumlah warga yang hadir di halaman Pohon Kasih Megamas Manado, Sulawesi Utara. Atraksi militer pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut sangat menarik perhatian masyarakat. Diawali dengan atraksi manuver pesawat tempur TNI Angkatan Udara jenis F-16. Pesawat tempur F-16 ini sudah melakukan latihan militer bersama Royal Australia Air Force. Puluhan penerjun prajurit TNI Angkatan Laut dari Komando Pasukan Katak dan Batalion Amfibi Marinir juga memukau pada saat dikeluarkan dari perut pesawat udara Kasa NC-212 Skuadron 600 Wing Udara Juanda Puspenerbal. Mereka melayang-layang di udara, terjun free fall dengan membawa bendera TNI Angkatan Laut, bendera merah putih, dan logo Pemprov Sulut. Dan di akhir atraksi, penampilan dari 6 pesawat tempur Beechcraft G-36 Bonanza yang tergabung dalam tim Raja Wali Laut Flight Squadron 200 Wing Udara 2 Puspenerbal juga sangat memukau. Dalam akrobati tersebut, 6 pesawat seolah-olah akan saling bertabrakan. Alhasil ribuan mata yang menyaksikan di kawasan ini sangat terhibur dan bangga dengan Armada Tentara Nasional Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.